Eh, kenapa lu, Sal? Sedih banget kayaknya. Gue diputusin sama cewek gue, Den. Ah, lo. Bukannya baru kemarin lu jadiannya? Iya, tapi dia tetap minta putus. Alasannya apa? Dia gak boleh pacaran sama gue. Gak boleh pacaran sama orang tuanya? Tenang kalau orang tuanya, ntar gue hadepin. Sama suaminya. Gue mau menciptakan tenda paling inovatif tuh. Ini tenda, lu harus mau nih. Biasanya kan lu jailin nama Bang Komeng tuh. Oh. Nah, lu kalau mau sewa nih tenda gue nih. Tuh, ini tenda bukan sembarang tenda tuh. Tenda apaan begitu? Nah, orang masuk kena tepung. Ini tenda. Ini. Masuk? Kena tepung. Tepung. Nah, kalau lu tenda sama Bang Komeng kirim ke sini, set, suruh masuk. Keluar. Jadi tape. Tuh, enak kan? Lembek ya? Lembek nih, gini nih. Beneran lu mau? Mau. Udah lu pakai, tinggal sekarang nungguin Bang Komeng. Begitu Bang Komeng datang, set. Masuk. Abang. Des. Nah, keluar set. Lek, kayak donat. Pas dulu dong. Jatuh enggak? Pak nyolek mana? Kapan nih meninggal nih? Batang kali tenda, Bang. Bukan tempat jenazah. Bukan kantong jenazah, ini tenda. Ah, ntar gue masuk, keluar lengket. Enggak, Bang. Masuk keluar lengket. Ini adalah pelatih camping ya, beli lilin sama payung, si Dara di terminal. Kenalin nama saya Buyung, sutradara paling terkenal. Tahu Iron Man? Tahu Iron Man? Iron Man. Oh, tahu, iya tahu. Bagus tuh film, 4 kali saya nontonnya, keren. Kirain sih itu yang bikin sutradaranya. Tapi memang benar dia yang bikin film Iron Man. Iron Man. Besi semua kan? Besi. Syuting di Indonesia. Se. Nggak jadi. Kenapa? Besinya dikiloin. Lagi naruhnya sembarangan. Ya kan nggak boleh sembarangan. Maaf, Bapak ini ngeliatin saya kenapa, Pak? Ngeliatin terus dari itu. Lain aja nih. Muka ya kan. Ini gerbang tol. Ada portal. Itulah oke-nya saya, Pak. Bukan oke, kelapa getuk. Oke dari mana? Nanti lah ngaklomok mau buang air. Enggak, Pak, saya ngeri aja, Pak. Enggak usah langsung buang air bingung-bingung sini, saya pencetin. Superhero, kamu nangis, kamu marah. Oke. Kamera, roll. Ada rollan nggak? Buat kunci di bibir ini. Iya. Kamera, roll. Roll itu muter, mulai direkam. Kamera, ya. Roll, action. Cakep. Baru narik nafas. Saya melihat ekspresinya, Pak, itu sudah menunjukkan menjiwai. Kalau dia main di film saya, 7 piala citra akan dapat. Sutradara itu kan duta penonton. Iya. Bagaimana, apakah layak atau tidak layak? Kalau memang tidak layak, ya kita kiloin. Balik ke besi dong, Pak. Satu sama Iron Man tadi, Pak. Nah, itu. Bang Komeng, kalau mau ada adegan ini, silahkan. Boleh, ntar masuk. Kok saya? Iya, ini emang disiapin buat abang, ntar buat santai di dalam. Nah. Mantep, abang. Lah bukan santai, nyanyi dong berarti. Nah, apa ini, Bang? Lah sesantai-santainya oma pasti nyanyi. Santai, iya. Iya, bener-bener. Buka dulu itu. Gas itu LPG dulu. Bisa naik. Buka dulu. Buka dulu deh. Ya, buka dulu, lihat. Masuk. Ya, lihat. Lihat ke belakang tuh ada apa. Tuh, masuk, 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 masuk. Mama! Kuntilanak gondrong! Udah gak ada. Coba masuk sini. Udah pergi. Udah gak ada. Coba sini, kuat. Ah. Berpelukan. Oh enggak, pelukan sama elu. Empoane cewek. Neane mas. Buset. Di rumah orang kaya nih. Kalau rumah orang kaya beda. Chatnya bau duit. Gue udah nyampe di rumah orang kaya.
Masa gue pulang tanpa hasil? Ada batu akik, ada batu akik. Gue kerjain yang punya rumah. Gue bilang aja gue jadi sales. Halo baby, mau kemana? Nama saya Sumi, bukan baby. Pas, nama kamu Sumi, nama aku Sutri. Sumi suka sayang sama suami, saya Sutri suka nurut sama istri. Berarti kita Pak Sutri sama suami istri. Bisa, bisa, bisa. Sutri. Ya. Tapi saya belum punya suami. Lebih cocok lagi. Kebetulan saya sekarang punya batu akik nih. Batu akik ini bisa mempercepat jodoh. Wah. Bisa menarik daya tarik pasangan lawan jenis. Dia jadi suka sama kamu. Wah, jodoh. Wah, lihat. Wah, bagus ya. Iya dong. Berapa nih harganya? 750.000. Oh, cuma 750.000. Gak ada lebih mahal lagi emangnya? Maksudnya cicilan pertamanya 750.000, harganya 2.250.000. Itu sih masih bisa. Bener. Ya udah, saya ambil ya. Iya. Bentar. Aduh. Duh, mana ya? Kenapa? Saya nggak bawa dompet saya. Gini deh. Nanti minta ada sama papi aku. Nanti dibayar. Oh yaudah, ya udah, oke. Iya. Oh ya, saya sekalian minjem uang 250 dong. Jadi sekalian gitu dibuletin 250 minta ke papi saya. 2.250.000. Oh iya, 2.500.000. 2.500. Wah, ada. Kebetulan emang duitnya tinggal segini-gininya nih. Tapi jadi 2.500.000 ya? Iya. Jadi ini nih. Minta sama papi. Ya? Minta sama papi. Papi datang saya minta ya. Iya. Oke. Udah, pergi dulu. Assalamualaikum. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Wah, mukanya adem banget kayak daster ITC. Nipu orang kaya emang gampang. Modal batu akik 20.000. Dapat 2.500.000. Batu baca nongol. Papi. Maaf ya, ada perlu apa? Aduh, papi. Tadi anak papi datang kemari beli batu akik saya. Harganya 2.500.000. Katanya suruh bayaran papi. Maaf, Mas. Mas ini salah alamat. Salah alamat? Anakku itu semuanya cowok. Laki-laki tulen. Ada yang cewek. Siapa? Sumi. Masa lupa bapak yang buat? Sumi? Iya. Sumi itu pembantu aku. Baru saja dipecat. Karena dia suka nipu aku dan istriku. Sebelah aku. Suka nipu? Itu suka nipu. Batu akik? Batu akik buat kita sama. Namanya bukan Sumi. Sumi suka nipu. Moto apa, Ming? Weh, orang. Nah, mana gue udah foto lagi. Ya ampun, Ming. Kayak biji salak begitu. Ya, itu kan dari atas. Lihat dong, dari depan. Kayak model. Nah, apa model misro lu? Dari mana lu lihat udah kagak ada enak. Gue, kan? Lu mau dapetnya cewek seperti gue? Kok tau lu ngajarin orang? Supaya lo tidak jomblo terus. Gimana? Pertama, kalau itu cewek, itu dari tatapan mata. Nah sekarang kalau lo melayu, itu cewek natap, itu sih muter-muter palanya. Jangan dideketin. Kenapa itu? Orang gila. Lo jangan kaget. Nanti lo kaget setup langsung. Pacar lu tiga aja buat tahu dia kerja di sini, Pan. Main tempat, tiga, cantik-cantik, rating satu semua. Kalau lu kan rating pohon. Itu ranting. Mending juga, mungkin juga demennya terpaksa. Mana bisa cewek terpaksa dengan wajah yang setampan ini. Tampan serau, Pan. Emang begitu. Bang Rudi. Saya. Aku mau ke tempat, tapi aku gak ada duitnya, boleh aku minta? Sebelum kamu ngomong, saya juga udah punya niat mau ngasih kamu. Tenang saya. Nih,
500. Kok cuma 500? Tenang. Aa kasih ngali, akan kasih lagi. Nih. 2000. Makasih. Bye. Eh, memang matre. Tapi pacar gue yang kedua itu tidak matre nih. Kalau gue kasih duit, nolak. Duit? Huh? Nolak. Oh, nolak. Gue kasih duit lagi, nolak. Gitu. Gue meleng, dompet gue udah ambil. Canda. Yang sebenarnya? Dia malah ngasih gue duit. Betapa gantengnya sayang. Ya sayang. Kamu? Mm-mm. Aku punya sesuatu buat kamu. Oh. Ini buat kamu. Oh. Suka-suka aku mau ngapain, kek? Oh iya, Beb. Iya, Sam. Si Mina kan 2 hari ini lagi sakit ya. Jadi cucian baju gak kepegang semua sama dia. So, ini ada baju. Baju kotor. Kamu cuciin semua ya. Iya, sayang. Ya udah ya, aku pergi dulu. Bye. Muah. Bye. Dadah, Yayang. Dah love-love. Udah ngapain tarik-tarik begitu? Aku yang ketiga. Jujur? Jujur? Cantik? Bersahaja. Tuh beda banget. Ini pacar lu pemilu. Loh ini yang penting. Eh, honey bunny city baby. Eh. Ya ampun Bang Rudy. Jujur bang. Ini gadis jujur saya. Iya, ini Neng mau jujur. Kasian sih. Gara-gara dimikirin Neng mulu jadi kepalanya botak deh. Tuh kan, dia jujur tuh melo. Tapi kok tahan juga sih Medi? Jujur nih bang. Iya sayang. Nggak tahan sih, geli. Tapi Neng tahan-tahan aja. Kemarin kalau Amanda deket-deket sama abang, Neng muntah-muntah udah nih. Neng mau jujur lagi nih bang. Tuh, habis jujur. Jujur bang, Neng baru jadian lagi sama cowok lain. Muka lo berubah kayak Batman ditagih utang. Dia jujur sama lo, kenapa jadi lo marah? Lo gak usah marah. Dia jujur mengatakan bahwa sudah punya cowok lagi. Iya benar, Neng. Nah, sekarang mau kasih tahu. Lo mau tahu enggak cowoknya siapa? Siapa, Neng? Nih. Nih, perhatiin mukanya. Ya? Dia jujur banget. Ketimbul. Abang juga pengen muntah. Neng. Sungguh tega. No, gua kalau ngelihat muka lu kayaknya lecek banget sampai kayak dompet keinjak. Lu sebagai anak muda mesti punya semangat. Ini jaket nih yang lu pakai. Ya jaket, wah, bang. Gua kirain abon. Rambut depannya jangan dicukur. Emang apa, bang? Kayak genteng kelurahan, cakep. Biar gak tampias ya. Iya. Gayanya bawa kamera kayak fotografer. Main kalkulator aja kagak bisa, bang. Jadi dia gini, no. 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 Bah, bah, lu buncat, cari keluar toge lagi. Oh, paham gak sih lu? Paham gak lu? Iya, enggak, tau dulu abang ngomong bibirnya yang mana sih? Waduh, tutupan ya? Lagian bibir coret-coret pakai spidol. Bibir coret-coret, kumis coret-coret. Kumis. Wah, kumis pakai spidol. Aneh buat ngerjain si Komeng. Terus? Gedek bang. Ngapain sih? Ya elah sekarang laganya. Gaya dah. Jalan-jalan kemana. Apalagi tuh ketemu sama teman kita yang jadi artis noh. Lu kalau mau jalan aja.
Sama siapa, Pak? Menenek-nenek. Yo. Biar pahit-pahit dikit, yang penting cewek. Buat ngerjain orang kan? Iya. Yeah. Dua kali lipat. Baru satu kali lipat. Kan gocap. 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 Kan gue bilang dua kali lipat. Lu tambahin gocap jadi cepek. Baru satu kali lipat. Dua kali lipat. Cepek lagi. Iya dah. Iya. Iya bener dah. Udah paling ganteng dah. Jangan lupa. Sakti. Iya. Wah tuh dia. Apa kabar? Baik. Nih lu masih inget gak? Wih. Mumun. Sekarang udah gede udah jadi artis. Ganti nama, Bang. Ganti nama sekarang. Memes. Tuh. Memes. Filmnya gua nonton nih. Layar lebar ya. Gua nonton filmnya. Layung mayat. Kita harus bangga satu kampung dengan kita sekarang menjadi orang sukses. Benar, benar, benar. Pada ini orang gila. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Dia kalau gue bayang-bayangin kayaknya kayak Michael Jackson ente. Itu pakai filter mulut ente. Mana? Itu bukan filter nih. Apa? Kelambu. Oke, macam tumis di KTP ya. Nih, kalau lo memang pengen coba. Bisa. Oke. Okay. Seolah-olah Memes seorang gadis. Orang gadis. Desa, gue datang ngerayu. Ngerayu? Iya. Untuk tujuan menjadi supirnya. Ini semuanya gimana? Jadi begitu Memes jalan dari sini, begitu Bang Opi bilang hai, nengok. Seh. Ya? Abis nengok mundur, enggak? Ini mau sampai tiong laut. Nengok mundur. Nengok, nengok aja. Gue rayu. Oh, iya. Oke, mulai ya. Jalan, panggil. Hai. Jemur batik di atas papan. Tuh kok katanya mau pacaran? Kan ngerayu dulu, Meng, pakai pantun. Oh, kirain suruh ngejemur dia. Mbak, itu pantunnya. Oh, gitu. Rusak film ada lu deh. Ulang ya, ulang. Enggak tahu. Segala jemur batik. Memes jalan lagi jalan. Nih. Gua panggil. Hai, nengok. Gua maranin. Set. Jemur anduk. Bu batik. Oh, jemur batik. Anduk. Okay. Kalau batik, Meng, kalau batik jatuhnya cantik. Oh. Kalau lu bilang anduk, jatuhnya buduk. Jelek. Aduh, Meng. Kan tetangga. Ganti next. Nah, ya, biarin dia belum. Oh, belum. Tadi ngapain aja sih? Lah ini dia mau mulai. Gua lagi mau jemur batik, segala salep ditanya. Jemur batik di atas papan. Ambil benang di dalam peti. Oh, banyak peti. Seperti. Enggak. Benangnya di dalam peti. Banyak. Ini kan kiasan pantun. Belum tentu ada. Hah? Belum tentu ada kiasan. Oh, kiasan. Lama-lama mata gua keluar sini. Jemur batik di atas papan. Ambil benang di dalam peti. Kamu cantik Bang Opi tampan. Kayak Anang sama Asanti. Main. Foto aja ini mau minta fotoin. Foto siapa? Aneh, fotoin sama Memes. Satu, dua, tiga. Tunggu. Kamer apaan? Mana yang motor deh? Nih, abang kemari. Pasin. Pas. Udah pas? Pas. Ya. Gimana sih, Pi? Apaan sih? Ini ngapa muntah-muntah sih? Ada yang benar. Cepet pergi aja. Ngapain sama dia? Foto basah semua. Ini bagaimana ceritanya duit 200 hilang? Wah, udah. Wah, duit 200 hilang. Balikin nih gue. Lo dua kali lipat juga. Buat ntar. Lu main basket yang benar lo. Orang main basket masukin ring, lu masukin password. Ora lo. Hei, kalian lagi ngapain? Berani enggak main 3-on-3 lawan aku sama teman-teman sekolahku? Takut. Beneran, berani. Berani, kita lawan kamu, ya kan? 3-on-3. Tapi sebelumnya pemanasan dulu ya. Buat pemanasannya, aku gendong kamu. Nanti teman-teman kamu digendong sama Ranggi sama Kimau. Ya? Yeah? Tapi oke deh, tunggu bentar ya. Aku panggil teman-teman aku dulu. Tunggu dulu. Lu bagus, Chan. Kemana gendong? Ingat, jangan berubah pikiran. Ingat ya, jangan berubah pikiran. Ya sih, itu. Nah, ini teman-teman aku. Halo, Bu Mahat, Abang. Bu Mahat, Abang.
ada paha remang-remang. Halo. Apa nih, halo-halo? Dari Bandung lo, halo-halo Bandung. Beli lilin, dapet kabetil, ada kancil dimakan kutilang. Kenalin, nama saya Padil, juragan bakso dari Pamulang. Dikumpen, atut, pang pantun. Biasanya panggil Linggi sama Senter. Males, mau. Tadi lu kata apa juragan bakso? Beli kasto bareng Haji Dahlan. Pantes di juragan bakso, mukanya kayak tetelan. Binda, saya balas. Saya balas. Balas, balas. Ada tetelan. Ada tetelan enggak ya? Tetelan lu. Saya balas nih. Iya. Binda lagi. Ada tetelan makan ayam yang dada. Biarin saya kayak tetelan. Yang penting pacar saya Winda. Winda. Ada tetelan sama ayam dada. Artinya biar tetelan sebelahnya kuda. Buat temen lu. Oh iya. Es, udah ya, ingat ya, jangan berubah pikiran. Sama Winda. Benar ya, ada telepon. Ada telepon. Oh, paling mesen bakso. Aku masih bisa jual dia. Halo, Mah. Ya, kenal, Mah. Oke, oke. Ya, Winda pulang sekarang. Tunggu ya, Mah. Oke, bye. Aduh, gimana dong ini? Mamaku nyuruh pulang. Terus? Kok udah pulang aja, Mah? SMS rendah. Waduh, berlomba. Eliminasi. Aduh, gimana ya? Iya, gimana kita berdua dong? Gak bisa ya? Dua lawan tiga gak bisa? Gak bisa. Gak bisa. Tiga, tidak ada yang cantik kan? Ya. Assalamualaikum. Bo, boleh main kan? Wah, kebetulan banget Bo dateng. Iya, Bo. Kamu gantiin aku ya, main 3-on-3. Nanti pemanasannya digendong sama Kak Chandra. Jangan berubah pikiran.